datang di bumi, Panglima. Kami siap mengikuti perintah Panglima. Untuk melawan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Belanda, akhirnya rakyat Maluku pun bersatu untuk melakukan pemberontakan. Pada saat itu, Kapiten Patimura mengajukan diri untuk menjadi pemimpin perang. Tapi, untuk jadi pemimpin perang itu tidak mudah, coy. Dia harus diuji dulu kehebatannya. Nah, saat itu juga Kapiten Patimura membentangkan dadanya lebar-lebar. Lalu, berpelukan. Diam. Kemah. Bukan atuh. Kapiten Patimura meminta kepada siapapun agar menerkam dadanya dengan tombak. Hah? Tombak? Tanpa basa-basi, seorang pemuda langsung mengangkat tombaknya dan menerkam dada Kapiten Patimura. Kiap! Blas! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan atuh. Tombak yang dipakai tadi malah belah jadi dua. Wah, jadi, wah, Kapiten Patimura mulai senjata ya, Gus? Ya, terus pisan. Gus, Kapiten Patimura diadu jeung Kapten Amerika menang sahanya, Gus. Ai Kapten Amerika mah cuma ingat film atuh, Pot. Kapiten Patimura tah nyata, Pot. Yeay! Dapet! Asik! Nambah monster lagi. Astagfirullahaladzim, Usro ningali juri. Ya ampun, Usro nih ngegame melulu dari tadi. Sepi amat nih kampung. Iya gah, udah ngetem berjam-jam, gak ada yang naik juga. Alah, kamu sih nyeng, dari tadi mager melulu di sini. Sekarang ini semuanya serba pakai aplikasi di HP nyeng. Udah gak zaman lagi ngetem kayak begini. Kok nyeng yang disalahin sih bos? Nyeng kan ngikutin aja. Nyeng, lihat tuh nyeng. Iya, apaan tuh gah? Biasa, palingan juga orang mau jualan yang sekarang kan lagi ngetren jualan pakai mobil. Wah, kita parkirin juga, lumayan. Ya terus ya, maju lagi. Bang. Ya dikit lagi maju dikit. Terus. Oh. Wah, gah, kok dandanannya aneh gitu gah? Ya elah, zaman sekarang. Kalau nggak aneh, nggak ada yang beli, nyeng. Oh, gitu ya. Halo, bos. Buka lapak di sini ya, ha? Tenang aja, bos. Lapak di sini dijamin aman kok. Asal... Gope dulu dong. kalian berdua. Kita punya kerjaan bagus buat kalian. Hah? Kerjaan? Mau, bos? Mau, bos? Wah, mereka ketawa, Neng. Sunyi amat di sini, Neng. Iya, kayak gah. Rumah kosong. Kita nyanyiin aja yuk, gah. Biar meriah, gimana? Wah, boleh tuh, Neng. 1, 2, 3. Es! Es krim, I'm coming. Dul es. Pak, kalau mau jualan es jangan di sini dong, Pak. Ganggu yang lagi baca buku tuh. Hah? Buku? Orang-orang udah pakai internet, no. Ngapain sih masih baca buku? Iya. Emang masih ada yang jual buku? Gaya banget sih Pak Ogah. Udah ngerti internet segala. Iya, padahal mau buku kek, internet kek, tetap aja Pak Ogah gak bisa baca, iya kan? Malah ngeledekin kamu, Gah. Nggak usah ngebahas baca-membaca lagi deh. Tujuan kita kesini mau membeli tempat ini. Iya benar. Dijual berapa nih? Waduh, maaf. Perpustakaan ini mah nggak bakal dijual atuh. Perpustakaan ini mah satu-satunya di desa ini. Alah, nggak usah jual mahal deh. Sebutin aja harganya.
berapapun nanti akan dibayar. Pak, kalau mau beli nggak boleh maksa gitu dong, Pak. Iya nih. Udah, anak-anak diem aja, nggak usah ikut campur. Ya udah tuh, perpustakaan ini saya akan jual 1 triliun. Bagaimana? Mau henteu? Ya, gimana nih, Gah? Mahal banget. Oke, kalau begitu kita akan laporin dulu ke bos kita, ya. Kalian belum tahu kan siapa bos kita, ha? Huh? Lihat aja ntar, kalian pasti nyesel. Ayo, Neng, kita cabut. Top banget, pintar pisan, Kak Teteh. Punten, Kang, ayo badai masar es krim. Hah? Es krim? Iya, es krim mau. Enak. Ini gimana? Aduh, siapa yang main petasan? Tentang anak-anak, cari bantuan. Wah, ada monster jenis baru nih. Asik. Aduh, itu bukan monster yang ada di game, Sro. Tapi alien. Alien? Gawat nih, teman-teman. Para alien itu pasti mau merampas taman bacaan kita. Gimana dong, nih? Kita cari bantuan dulu. Ayo, teman-teman. Apes bener dah si Akang dan teman-temannya Unyil. Capek nih. Loh, Unyil mana? Iya ya, tadi kan sama kita. Tuh Unyil tuh. Mana? Embul, terima kasih ya. Iya, terima kasih Embul. Sama-sama. Pokoknya kalau nanti butuh apa-apa lagi, calling Embul aja ya. Oke, dadah. Hai teman-teman, kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalau gitu kita masuk aja ke dalam yuk. Kebetulan Agus kenal sama yang di dalam. Ayo, yuk istirahat. Boleh deh. Yuk, ayo. Iya. Siapa tahu banyak monster di dalam. Tahu nih Usro, game melulu. Wah, ini tempat apa Nyil? Kok kayak museum? Ini memang museum, Sro. Dulu waktu zaman kemerdekaan, rumah ini pernah dijadikan sebagai tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Iya, namanya Perundingan Linggarjati. Ya kan, Nyil? Iya, benar sekali. Alah, ngapain sih pakai perundingan segala? Belanda itu kan penjajah. Kenapa nggak langsung kita lawan pakai senjata saja? Karena pada masa itu negara kita sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi buat apa kita harus berperang lagi melawan Belanda? Yang dibutuhkan oleh para pejuang kita pada masa itu adalah pengakuan dunia. Bahwa negara kita sudah merdeka dari Sabang sampai Merauke. Oh begitu. Maaf, kakek ini siapa ya? Nyil. Wah, bulan nih, kenalin, Bah Sastro. Beliau ini adalah penjaga rumah ini sejak zaman dahulu. Bisa aja kamu itu, Gus. Oh iya. Kalian ada perlu apa ini? Kita kesini gara-gara diserang sama alien. Hah? Alien?